Yo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan menyaksikan sebuah aplikasi namanya Fruit Crush. Fruit Crush yang versi remake, versi reborn lagi teman-teman. Jadi ini kemarin sudah saya upload versinya, cuma yang versi Fruit Crush ini khusus HP Infinix tidak bisa pakai teman-teman. Jadi untuk HP lain bisa pakai server Jepang dan bahasa Jepang. Australia sudah tidak bisa. Kalau Australia kita pakai iklannya sudah iklan Indonesia, jadi harusnya pakai Jepang teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi saya punya teman punya HP Oppo, jadi dia bisa pakai bahasa Jepang. Nah bahasa Jepang terus iklannya bisa iklan buat Jepang, jadi itu lumayan gacor di Jepang. Oke teman-teman, jadi aplikasi seperti apa, mari kita lihat nih teman-teman. Jadi pertama-tama kita download dulu, linknya ada di deskripsi video saya ini. Jadi itu berupa APK mentahan. Jadi kita install manual teman-teman. Jadi kita install manual, apapun yang terjadi pilihannya tetap install. Dan pertama-tama buka game itu tanpa VPN. Nah, begitu sudah ada penarikan baru gas VPN Jepang teman-teman. Jadi itu lumayan cuan juga, sekali iklan bisa 150-200 itu per iklan. Nah, jadi app Jepang itu masih gacor teman-teman. Oke teman-teman, jadi aplikasi seperti apa kita lihat dulu teman-teman. Oke teman-teman, nah ini Fruit Crush berbeda versi lagi yang saya upload kemarin teman-teman. Berbeda versi lagi. Jadi ini lumayan cuan juga nih kalau pakai Jepang. Nah, khusus HP Infinix tidak disarankan main ini. Cuma kalau untuk HP lain disarankan, soalnya di HP Infinix tidak ada bahasa Jepang. Nah, sekarang Mas Australia masih itu iklan Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau pakai Jepang, nah lumayan tuh, pakai Jepang itu masih lumayan. Oke teman-teman, jadi cara mainnya mirip dengan Candy Crush nih teman-teman. Nah, kita lihat nih. Cara mainnya mirip dengan Candy Crush, jadi kita pecahin warna yang sama doang. Nah, pecahin warna sama. Jadi setiap level kita dapat itu iklan, kita dapat kotak peti. Nanti kotak peti kita bisa nonton iklan. Setelah kita nonton iklan, kita bisa convert jadi koin. Jadi ini lumayan teman-teman kalau pakai server Jepang. Nah, saya pengguna HP Infinix, jadi saya tidak bisa pakai bahasa Jepang, jadi saya cuma review saja teman-teman. Nah, setelah kita nonton iklan kita dapat koin, nanti koinnya kita convert jadi rupiah dan penarikannya semua itu masih terbukti membayar teman-teman. Jadi ini aplikasi lumayan cuan. Jadi ya lumayan juga nih. Nah, ada menu invite teman. Jadi setiap kita undang teman, kita dapat 7% dari pendapatan teman kita. Terus ada check-in harian. Begitu kita check-in harian, setiap hari kita check-in kita bisa dapat koin. Nah, ada lagi ini namanya tugas 7 hari. Jadi kalau pengguna HP Infinix yang tidak bisa pakai server Australia ataupun Jepang, jadi kita main di sini juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kerja 750.000 rupiah selama 7 hari itu hajar saja teman-teman. Cuma biasanya dikasih deadline selama 14 hari. Nah, 7 hari itu kita disuruh kelarin, tapi sebenarnya dikasih 14 hari. Nah, jadi lumayan kan 14 hari kita harus kelarin semua. Syarat hari ke-7 itu sangat berat. 2000 iklan, 300 level, dan undang 200 teman. Undang 200 teman, 2000 iklan, dan 300 level itu sangat berat. Jadi kalau selama 2 minggu kalian bisa kejar, hajar saja teman-teman, lumayan 750.000 selama 2 minggu. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini lumayan cuan juga kalau pakai bahasa Jepang. Jadi teman-teman kalau tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.